Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Jadi uh, hari ini kita akan meneruskan acara acara pada hari ketiga uh, berkaitan dengan roadshow sosialisasi rekrutmen mahasiswa untuk lima prodi studi PhD di Universiti Muhammadiyah Malaysia. UMAM. Jadi untuk pengetahuan semua ibu-ibu bapa, acara ini telah dijalankan sepanjang lima hari, bermula pada hari Isnin hingga ke hari Jumaat, mengikut prodi-prodi ini. Dan prodi hari ini adalah berkaitan dengan prodi PhD in Education. Jadi hari ini bersama kita ada beberapa uh, management university, team management university yang dikutuai oleh uh, uh, pak rektor kita, uh, Associate Professor Ir Tua Loyu Uh, juga uh, ada juga wakil rektor hari ini, wakil rektor akademik iaitu Dr. Dr. Dwi Santoso. Juga diikuti dengan uh, SOP yang bertugas pada hari ini iaitu uh, SOP untuk program PhD Education iaitu Dr. Nizam Ahsani. Jadi uh, tanpa melengah masa, saya perkenalkan dulu hari ini uh, kita akan mulai majlis kita dengan uh, uh, bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya saya akan uh, mulakan dulu dengan warm uh, welcoming from the park rektor. Jadi sebelum itu saya perkenalkan biodata park rektor. Terlebih dahulu. Okey, acara uh, uh, dimulakan dengan warm welcoming kami by Associate Professor Ayah Dr. Waluyo Adi Sesuanto, Rektor uh, ini sedikit background berkenaannya. Uh, Pak Rektor uh, Education Background is PhD in the Eurospace Engineering, uh, RMIT, Australia. Uh, master in Mechanical Engineering, Royal Melbourne, uh, RMIT dan juga Insinyur IR Mechanical Engineering di UMG, uh, Indonesia. Okay, working experience is 25 years, including lecturing, supervision and uh, managing posts. Ada maksudnya uh, award, they have ten ten uh, awards, including university and international. Uh, expertise, uh, pak rektor uh, adalah dalam Eurospace engineering dan mechanical engineering, uh, mempunyai lebih kurang 83 index articles Scopus and of award, uh, and Web of Science. Five books uh, has been produced. Uh, kemudian in research, there are 18 research, including project leader and member uh, in the international uh, and Malaysia they they also have a uh, 59 supervision in bachelor degree uh, master and phd uh, okey uh, uh, itu saja background ringkas uh, sedikit daripada pak rektor hari ini jadi tanpa melengahkan masa saya menyerahkan majlis ini kepada pak rektor untuk uh, taklimat dan introduction kepada Umam. silakan pak baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk uh, silaturahmi dalam rangka sosialisasi Uh, umam kepada uh, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, khususnya pada uh, program studi yang berkaitan dengan pendidikan. Uh, Kemudian uh, salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini mendapatkan manfaat, sehingga utamanya para peserta yang hadir bisa mendapatkan informasi sejelas-jelasnya mengenai umam, dan khususnya pada program studi pendidikan yang menawarkan program PhD in Education. Jadi, saya untuk pada session ini akan memberikan sedikit informasi mengenai umam secara umum. Jadi umam atau University Muhammadiyah Malaysia umam ini adalah university atau entity yang di didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam koridor institusi di Malaysia sehingga dia di bawah Perusahaan yang namanya adalah UCMM Konsorsium Sendirian Berhad. Konsorsium Sendirian Berhad ini didirikan uh, aslinya atau asalnya pada tahun 2017, tepatnya 8 Februari 2017. Jadi, kenapa perusahaan UCMM Konsorsium Sendirian Berhad ini didirikan? Karena menurut persyaratan di Malaysia, universitas atau university uh, swasta di Malaysia itu dimiliki oleh perusahaan atau company. Jadi Muhammadiyah mendirikan perusahaan itu dalam rangka persiapan untuk pendirian Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Dan segera setelah uh, pendirian company pada bulan April 2017 sudah dimulai aktivitas untuk mempersiapkan segala bentuk dokumen segala bentuk persiapan menuju adanya universiti di Malaysia. Dan akhirnya pada bulan Ogos tahun 2021, Universiti Muhammadiyah Malaysia mendapatkan persetujuan dari Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Malaysia yang ditandatangani pada 5 hari bulan Agustus tahun 2021 dan tepatnya formalnya itu disampaikan pada tanggal 8 Agustus yang bertepatan dengan satu Muharram 1443 Hijriah. Kemudian pada eh, hampir satu tahun kemudian melalui proses yang cukup rumit dan complicated, maka lima program PhD UMAM itu mendapatkan pengakuan akreditasi dari MQA berupa MQA Professional Accreditation untuk lima programnya dan setelah itu kita memulai untuk rekrutmen student termasuk yang hari ini kita lakukan adalah dalam rangka sosialisasi program-program yang ada di uma merasa kehausan, dia Kemudian bentuk Gedung yang diumam di Perlis, ini bisa dilihat di sini. Satu bangunan yang dimiliki oleh Majelis Agama Islam dan Istiadat Melayu Perlis. Kita menggunakan gedung itu dan direnovasi sekarang pada tahap renovasi akhir. Dan nantinya insya Allah bentuknya akan seperti yang dilihat pada gambar ini. Kemudian posisi atau tempatnya itu berada di satu daerah yang namanya University Perlis dan bangunan umum yang kita pakai adalah berada di bagian depan di sini di dekat masjid di salah satu corner. Kemudian bangunan-bangunan lain di sini ditempati oleh UniMap University Malaysia Perlis, salah satu universitas negeri di Perlis. Kemudian yang seperti hotel-hotel tinggi, ini semuanya adalah untuk bangunan blok asrama mahasiswa. Termasuk asrama mahasiswa umam, ini berada di salah satu blok, rasanya tempatnya di bagian belakang yang di sini. Jadi blok A di sini ada 60 unit asrama, dan satu unitnya bisa menampung tiga mahasiswa PhD, sehingga totalnya ada 180 eh, kapasitas mahasiswa dan itu cukup untuk lima program studi. Di Perlis ini eh, banyak tempat wisata, khususnya wisata alam di berbagai tempat, dan Perlis ini jumlah penduduknya tidak begitu banyak, sehingga tempat-tempat wisata itu nyaman untuk dikunjungi karena tidak terlalu uh, ramai orang sehingga nyaman dan uh, sesuai untuk rekreasi para student yang berada di Perlis. Nah, Tem nah, semuanya nah, udah. Tem nah, Tempat nah, airport nah, yang paling dekat. Maaf, terputus. Airport yang paling dekat dengan Perlis, itu ada dua, satu ada di Alor Star, kemudian satunya lagi ada di Pulau Pinang. Jadi apabila terbang dari Kuala Lumpur atau dari Pulau Pinang, dari internasional airportnya adalah Kuala Lumpur dan satu lagi di Pinang. Bagi yang mendarat di Kuala Lumpur bisa terus ada, uh, ada flight dari Kuala Lumpur menuju Alor Star atau dari Pulau Pinang ada juga yang ke Alor Star dan bisa juga ditempuh melalui perjalanan darat kira-kira antara 2-3 jam. Kalau yang dari Alor Star itu sudah dekat jadi hanya sekitar 50 menit saja dari pelabuhan udara Alor Star. Dari Kuala Lumpur berbagai mode transportasi bisa ditempuh ada melalui penerbangan, juga bus, kendaraan, dan juga train atau kereta api. Di UMAM di sini, kita sebagai Islamic University tentu saja mempunyai ciri-ciri implementasi dan pelaksanaan Islam yang diterapkan di universitas dan juga mempunyai ciri dari Muhammadiyah University dan kita nanti ada internasional student, jadi bukan hanya dari Malaysia, tetapi juga dari Indonesia dan dari berbagai lain negara yang berada di UMAM. Jadi environment-nya adalah environment internasional, di mana nanti bapak-bapak ibu-ibu di sini yang uh, ingin belajar di UMAM, tentu saja nanti berinteraksi dengan internasional student lainnya. Kemudian kita juga menyediakan counselor untuk Mengantisipasi apabila ada permasalahan-permasalahan dari mahasiswa, mereka bisa berkonsultasi bagaimana masalah-masalah yang ada bisa dipecahkan dan bisa berkonsentrasi lagi kembali ke studinya atau dalam penulisan tesis, dan mahasiswa-mahasiswa semua dibimbing oleh para profesor, para ahli yang memang pakar di bidangnya, bukan hanya dalam akademik, tetapi juga mempunyai pengalaman-pengalaman baik di industri maupun di tempat-tempat yang relevan dengan bidang masing-masing. Dan facility, kita punya library, sharing library dengan Unimap, yang tentu saja bisa mendapatkan akses untuk jurnal kemudian akses publikasi tesis dan lain sebagainya dari berbagai negara dari berbagai indeks yang ada dan itu memudahkan para PhD student untuk mendapatkan bahan-bahan atau referensi bagi tesis PhD-nya. Kemudian secara karir karena UMAM ini terakreditasi MQA, yang MQA ini merupakan badan akreditasi Malaysia yang sifatnya internasional, sehingga bagi mahasiswa yang lulus atau alumni UMAM selain dia akan mendapatkan penyetaraan ijazah di Indonesia apabila dia dari Indonesia tentu saja dia juga mempunyai akreditasi yang cukup apa namanya meyakinkan karena lulusan dari UMAM yang terakreditasi oleh MQA di Malaysia sehingga acceptable globally di seluruh dunia fasilitas kita ada accommodation bagi mahasiswa tadi semua mahasiswa bisa menempati asrama selama studinya kemudian di sekitarnya juga banyak berbagai pertukuan dari kedai makan kemudian yang menjual bahan-bahan yang berkaitan dengan perkuliahan seperti buku-buku kemudian kertas printing, copying dan sekitarnya dan di sana Kemudian juga kita mempunyai berbagai research facilities, kemudian juga berbagai kerjasama yang ada, dan yang paling menarik bagi mahasiswa kita adalah sebagai research student, kita sediakan working space untuk mereka, jadi masing-masing mahasiswa research ini bisa bekerja secara nyaman dan aman, di tempat yang apa namanya cukup representatif dan baik dia mempunyai masing-masing punya meja kemudian di dalam fasilitas tadi di ruangan kerja untuk para research student ini kita sediakan nanti ada refrigerator, ada microwave, ada sofa untuk tempat rileks-rileks dan duduk dan berdiskusi itu semuanya Disediakan secara penuh dan di berbagai tempat di beberapa lantai yang ada di Umam. Nah, sekarang untuk program studi yang ada, jadi Umam ini adalah universiti yang mengkhususkan diri pada program S3. Jadi, Umam tidak mempunyai program S1, tidak mempunyai program S2, tetapi kita mempunyai lima program S3. Yang pertama adalah Information Technology, yang kedua adalah uh, Social Science, kemudian Business and Management, dan sekarang ini uh, Head of Program dan Dikan yang berkaitan dengan PhD in Education ada bersama kita, dan yang kelima adalah PhD in Islamic Studies. Untuk sistem uh, yang dilaksanakan di UMAM, kita mengikuti sistem 6 semester atau tiga tahun menuju PhD. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang bergabung dengan UMAM sebagai mahasiswa PhD itu hanya mempunyai kuliah di semester pertama saja. Jadi seri courses ini ada empat di masing-masing program studi. Yang pertama adalah academic writing and seminar, Kemudian, yang kedua adalah uh, research methodology, yang ketiga adalah uh, bahasa Melayu untuk international students, termasuk dari Indonesia, dan yang keempat adalah mata kuliah yang berkaitan dengan bidang atau program studi masing-masing. Untuk bidang studi uh, yang berkaitan dengan PhD in Education, nanti uh, Bapak Dr. Nizam Asani dan mungkin Bapak Dikan, Profesor. Uh, Zulkifli Muhammad bisa menjelaskan lebih detail lagi. Kemudian, setelah semester pertama ini habis, maka yang tinggal hanyalah untuk penulisan proposal. Jadi, tahap pertama, semester pertama dan kedua itu adalah mempersiapkan proposal secara penuh, dan di akhir semester dua itu diharapkan selesai dan bisa mengadakan proposal defense atau seminar untuk presentasi proposalnya. Kemudian setelah itu tinggal meneruskan risetnya dan kemudian meneruskan penulisan tesis dan setiap di akhir semester itu kita selalu ada progress report yang isinya adalah evaluasi dan monitoring progres perkembangan penulisan tesis dan juga progres perkembangan penelitian yang dilaksanakan. Sehingga pada semester keempat, dengan sudah diselesaikannya research proposal, dia sudah melaksanakan atau menyelesaikan literatur research secara penuh, itu pun bisa mulai dipublikasikan. Dan publikasi di sini adalah publikasi yang terindeks Scopus, jadi tidak ada masalah baik itu dari konferensi atau dari jurnal langsung, itu tidak masalah selama dia terindeks kokus. Demikian pula di semester lima, bukan hanya dari literatur research, tetapi juga dari hasil-hasil penelitian bisa dipublikasikan. Sehingga diharapkan pada akhir semester enam, mahasiswa bisa submit thesis, dan kemudian ada arrangement untuk ujiannya kalau tidak di akhir semester 6 dia ikut di blok semester berikutnya. Namun demikian para mahasiswa sudah tidak perlu khawatir ketika dia sudah submit completed maka setelah itu tidak ada tanggung jawab untuk finansial atau pembayaran semesternya lagi. Jadi sudah selesai. Jadi walaupun ujiannya nanti di pada tahun yang keempat, semester yang ketujuh, contohnya karena uh, submitnya di akhir semester sehingga uh, bisa apa namanya carry uh, forward ke semester tujuh, tetapi itu tidak ada implikasi lagi uh, pembayaran uh, tuition fee atau SPP per semesternya. Nah, kemudian Hal yang menarik yang ditawarkan UMAM adalah mengenai joint supervision. Bagi sesiapa dosen dari PTMA yang sudah ada S3, maka mereka bisa menjadi co-supervisor. Nah, kalau Indonesia istilahnya co promotor nanti yang main supervisor-nya para profesor yang berada di Malaysia atau berada di UMAM. Jadi, PSD student tadi mempunyai dua supervisor, satu dari Umam dari Malaysia dan satu lagi bisa mengusulkan dosen-dosen yang sudah mempunyai gelar S3 atau sudah PhD, maka dia bisa menjadi pembimbingnya. Bisa berasal dari institusinya sendiri ataupun berasal dari institusi lainnya PTM yang lain yang ada. Keuntungan dari uh, joint supervision ini, para mahasiswa boleh atau justru kita encourage untuk menggunakan afiliasi asal. Jadi misalnya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo misalnya, maka dia untuk semua publikasinya dipersilahkan dan bahkan kita sarankan untuk tetap menggunakan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi itu akan menguntungkan sekali dari sisi nanti pengurusan kepangkatan atau akreditasi program studinya bahwa dia memang mempunyai afiliasi dari universitas asal dia bekerja. Kemudian juga bagi co-supervisornya apabila dia berasal dari Universitas Muhammadiyah maka dia tetap menggunakan afiliasi Universitas Muhammadiyah tempat dia bekerja. Kemudian, yang dari umam juga akan mempunyai afiliasi dari umam. Jadi, apabila ada publication, itu maknanya adalah join publication dari beberapa negara, paling tidak satu dari Malaysia, satu lagi dari Indonesia, dan dari tempat afiliasi yang berbeda-beda. Kemudian, student juga bisa melaksanakan riset di Indonesia dalam keadaan terbimbing. Jadi karena dia mempunyai pembimbing di Indonesia, maka dengan mudah, walaupun semuanya bisa secara online, tetapi dengan adanya kedekatan secara fisikal, maka akan sangat membantu apabila ada permasalahan-permasalahan yang didiskusikan, riset, riset yang di Indonesia bisa terbantu dengan adanya co-supervisor dari PTMA sekitar atau dari institusi sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan, walaupun nanti riset di Indonesia atau di mana-mana negara, itu ada residential requirement persyaratan uh, lulus di Malaysia itu uh, tidak boleh kurang dari enam bulan secara total. Uh, secara total maksudnya uh, masa studinya tiga tahun, kalau dilihat paspornya yang dicap dan tinggal di Malaysia itu totalnya tidak boleh kurang dari enam bulan. Jadi apabila bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengikuti yang first semester tadi secara penuh, maka at least sudah mempunyai residential requirement sudah tinggal di Malaysia selama enam bulan. Jadi tinggal menambah lagi setiap akhir semester ikut offline seminar progress report uh, yang berada di UMAM itu tentu saja memerlukan beberapa hari tinggal itu merupakan tambahan-tambahan yang uh, memenuhi persyaratan uh, residential requirement at least six months. Ini keuntungannya, jadi keuntungan bagi uh, PSD di UMAM tentu saja dia mendapatkan keuntungan karena uh, apa namanya, degrinya atau uh, titelnya, istilah di Indonesia itu, dia mendapatkan uh, gelar PhD. Jadi, bukan doktor, tetapi dia punya uh, gelar PhD, yaitu Doktor of Philosophy. Dan tentu saja, ini dipandang beberapa uh, masyarakat kalau punya uh, gelar PhD itu lebih lebih mentereng. Nah, itu hanya masalah kebanggaan saja. Jadi sebenarnya sama PhD atau doktor, tetapi di umam kita memberikan gelar dengan doktor of filosofi atau PhD. Kemudian selain itu tentu saja dibimbing oleh para profesor yang memang berpengalaman dari berbagai universitas di Malaysia yang sudah pensiun, tetapi masih belum apa namanya masih aktif kemudian juga karena environmentnya itu berupa internasional environment dan juga formal bahasa resminya di umam adalah menggunakan bahasa Inggris maka akan memberikan impact atau pengaruh paling tidak bahasa Inggrisnya kelancarannya meningkat dan juga lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam Kehidupan akademiknya, kemudian juga para student, dia mempunyai exposure atau networking yang lebih baik dengan banyak kenalannya dari berbagai negara. Dia setelah selesai nanti tetap bisa memaintain untuk kolaborasi dengan para kolega, para kenalan-kenalan dari link umam tadi, dan tentu saja tadi. Karena ada dua publication, paling tidak dia setelah lulus ada tambah dua skopus publication, tetapi mudah-mudahan bisa lebih tergantung dari keaktifan masing-masing student. Tapi dua skopus publication merupakan syarat sebelum lulus, dan jangan khawatir, nanti para pembimbing selalu membimbing, memberikan guidelines, memberikan arahan-arahan arahan bagaimana penulisan yang baik sehingga berhasil dalam publication tadi dan sebelum lulus dia sudah mendapatkan publication yang memenuhi persyaratan yaitu terindeks kopus dan persyaratan kita tidak ada pertanyaan di Q berapa atau SJR yang penting dia memang terindeks kopus dari berbagai sumber itu tidak ada masalahnya dan bagi co-supervisornya, apabila ada dari institusinya sendiri sangat baik dan membantu, tentu saja itu merupakan international recognition, kemudian international research collaboration yang banyak di antara international requirement ini, ini akan membantu untuk akreditasi program studi di mana para co-supervisor dari PTMA itu bekerja. Kemudian juga ada akses menjadi visiting lecturer. Jadi sesekali apabila menginginkan atau diperlukan dan memang menjadi suatu requirement bisa menjadi visiting lecturer. Maknanya memberikan semacam short lecture atau sharing knowledge pada staff-staff yang diumam atau student di sana dalam bentuk international visiting lecturer. Nanti kita record, kita catat mengenai kehadiran siapa saja dan juga sertifikat telah melaksanakan visiting lecturer atau sharing knowledge dalam bentuk class lecture dengan judul-judul yang sesuai dengan yang disampaikan. Kemudian juga ada keuntungan joint publication, bukan hanya dari institusinya sendiri, tetapi juga dari negara lain, dari berbagai afiliasi yang terlibat dengan pembimbingan program S3 dari dan tentu saja implikasinya adalah meningkatkan jumlah dokumen skopus dari institusi masing-masing. Karena sementara ini kita pahami bahwa jumlah publikasi yang terindeks skopus di beberapa atau di sebagian besar PTMA ini belum begitu baik in terms of number dan juga dalam sisi kualitas pun perlu ditingkatkan sehingga dengan cara join supervision kita dapat meningkatkan jumlah publikasi baik kualitas maupun kuantitas. Dan yang utamanya lagi para pemegang S3 atau PhD di PTMA ini bisa mempunyai akses membimbing para dokter dari luar negeri dan mendapatkan assignment dari luar negeri, dalam hal ini adalah dari umang Nah, bagaimana caranya agar dapat ini bagi yang sudah S3? Ya, apabila ada yang berada di forum ini, jadi dosen tersebut yang sudah S3 bisa merekrut calon PhD-nya sendiri. Jadi, misalnya ada student S2 atau mempunyai kolega yang S2 dan dia belum ada S3 maka bisa di, uh, diusulkan untuk dia me melamar mendaftar di Umam sebagai PhD student dan apabila nanti diterima mendapatkan LOE atau ini biasa dengan uh, letter of acceptance nanti di Umam namanya LO atau offer letter jadi OL atau letter of offer jadi bukan LOE jadi E-nya tidak tertulis, jadi biasanya hanya over letter. Kemudian dengan over letter tadi dia bisa mengurus ke dan akhirnya dia bisa register sebagai PhD student di UMAM. Dan ketika register, dia sekaligus mengusulkan membawa informasi CV calon co-supervisornya apabila ada ya. Jadi memang Apabila menginginkan ada co-supervisor, maka tolong dipersiapkan CV yang komplit sehingga pihak umum bisa memberikan assessment atau review apakah dia sudah layak untuk menjadi co-supervisor. Dan sebenarnya, kelayakan itu syarat utamanya adalah dia sudah S3. Jadi, kalau sudah S3, sebenarnya sudah layak dan eligible untuk menjadi pembimbing. Bagi PhD student yang ada di UAM, ada nah, nanti dia mendapatkan surat resmi dari UMAM untuk dilantik atau ditugaskan sebagai co-supervisor. Namun demikian, karena biasanya terutama yang uh, belum pernah membimbing, maka kita berikan suatu kursus untuk PhD Research Supervision Workshop. Jadi, kursus-kursus ini di diperuntukkan untuk calon-calon co-supervisor yang belum pernah membimbing atau belum tahu sistem di Malaysia. Karena mengetahui sistem bagaimana pembimbingan, bagaimana ujian, dan berkaitan dengan research student itu diperlukan sekali agar proses pembimbingan nanti berjalan lancar dan sesuai dengan requirement yang ada di sistem di Malaysia. Jadi tidak Menerapkan sistemnya sendiri, kemudian digunakan di umam itu nanti tidak begitu sesuai, karena memang umam ini tidak mengikuti sistem Indonesia, tetapi mengikuti sistem sepenuhnya yang ada di Malaysia, sehingga para co-supervisor ini perlu kita berikan informasi yang cukup, diberikan knowledge yang lengkap mengenai bagaimana handling research student karena ini adalah bukan kuliah tetapi research dan utamanya untuk PhD level. Jadi ini penting sekali. Bagi yang sudah pernah mendapatkan kursus itu dari berbagai universitas, misalnya UGM, ada UPM, ada UTHM, ada lagi yang mengadakan dulu ACI University, itu juga sudah cukup. Jadi dibolehkan tidak mengikuti lagi karena sudah pernah mengikuti model-model kursus bagaimana uh, melakukan supervising PhD research students. Uh, untuk tuition fee uh, di UMAM ini besarnya adalah 5.125 ringgit Malaysia per semester. Atau kalau di Indonesia itu karena rate-nya itu uh, naik turun jadi, sekitarnya adalah sekitar 17 juta per semester. Ini sudah all in, ya. Artinya, untuk ujian itu tidak ada biaya ujian lagi. Jadi, ini sudah flat sifatnya, jadi per semester sampai lulus. Itu jumlahnya, average-nya lima Kenapa saya mengatakan average? Karena di semester pertama itu biasanya ada tambahan lagi misalnya untuk registration untuk apa namanya insurance kemudian untuk mendapatkan visa itu di luar yang ini jadi untuk semester yang pertama biasanya ada tambahan-tambahan lagi yang berkaitan dengan keimigrasian dan juga untuk apa namanya yang berkaitan dengan insurance nah itu juga ada tambahan-tambahannya. Itu hanya pada semester-semester awal. Setelah itu akan tuition fee terus konstan sampai akhir. Selama dia belum submit, berarti dia masih punya tanggung jawab untuk membayar per semester. Tapi ketika dia sudah submit, tesisnya completed, kemudian submit, maka itulah selesai financial responsibility bagi student sudah tidak perlu membayar lagi. Untuk biaya hidup, ini termasuk asrama, ini kita perkirakan untuk biaya normal bagi para dosen. Jadi untuk major atau student yang sudah dewasa ya. Jadi biasanya orang dewasa itu kepentingannya kadang-kadang dia beli sesuatu, kemudian dia pergi kemana, kemari. Nah itu Berbeda dengan student-student yang level S1, jadi mereka tidak begitu banyak pengeluaran. Sementara untuk yang kelasnya dosen-dosen itu, kadang-kadang yang dibeli berbagai macam, jadi ini normal ya. Tetapi kalau ada yang tipe hemat, nah itu lain lagi. Mungkin yang tipe hemat itu hemat sekali, tambah puasa tiap hari, nah itu bisa hanya 500 ringgit misalnya. Tetapi yang boros juga ada, ada yang bisa karena sering apa-apa dibeli, pergi ke sana kemari rekreasinya tiap hari. Nah itu akhirnya per bulannya menjadi 2.000, 3.000 per bulan. Tapi in average untuk orang normal yang biasa-biasa saja,nya kadang beli, kadang-kadang rekreasi itu sekitar 5 juta per bulan atau 1.500 per bulan termasuk asrama. Asrama ini di yang asrama umum tadi bayarannya adalah 300 ringgit Malaysia per bulan. Jadi apabila dikurangkan di sini berarti biaya selain untuk asrama masih ada 1.200. Jadi 1.500 itu termasuk untuk membayar asrama jadi itulah cerita sedikit mengenai umam dan uh, umum. Jadi, silakan nanti bagi yang tertarik untuk bergabung jadi PhD student di umam, bisa ke websitenya umam, dan dengan mudah akan menemukan uh, admission atau pendaftaran secara online. Dan di bagian pendaftaran online itu, nanti ada berbagai dokumen yang harus di submit, jadi misalnya ijazah ada transkrip itu scan filenya di upload, kemudian juga ada penamnya dari sponsor, kemudian ada mengenai dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan ya, apabila ada itu nanti diminta misalnya profesional body jadi misalnya ada yang mempunyai uh, afiliasi sebagai anggota afiliasi profesional itu bisa di-upload sebagai bahan pertimbangan untuk di-review. Jadi di UMAM tidak ada ujian ya, ujian masuk tidak ada. Uh, tidak ada tes akademik, tidak ada tes bahasa Inggris tetapi diminta untuk upload uh, hasil tes bahasa Inggris berbagai macam bisa digunakan mulai dari IELTS, TOEFL, ada Duolingo juga boleh, kemudian ada British Council apa itu namanya English Core, atau MUET itu semuanya dibolehkan. Jadi silakan dipilih saja mana-mana yang ada yang mudah aksesnya dan murah itu juga ada. Untuk informasi yang ada di sini yang kita tahu paling murah adalah British Council uh, English Core itu uh, rasanya 20 US Dollar. Kemudian mu Muet itu juga uh, 100 Ringgit Malaysia itu yang termurah itu bisa digunakan untuk uh, melamar umum. Kemudian di bagian akhir dari application form online itu diminta untuk mengisi research intent. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu mempersiapkan eh, apa namanya eh, yang namanya proposal S3 itu nanti proposal bikinnya kan di semester pertama dan kedua. Jadi yang di sini cukup memberikan informasi research intent. Jadi kita tahu apa eh, minat dari student itu, kemudian judul yang kira-kira akan diambil, kemudian backgroundnya. Kemudian, uh, scope dari risetnya kemudian juga termasuk dengan outcome yang nanti akan diperoleh apabila uh, tesis atau risetnya sudah selesai, dan itu apabila ditulis tidak lebih dari dua halaman saja. Jadi, jangan menulis yang terlalu panjang, jadi kita hanya memerlukan informasi, riset, intent, ingin mengetahui minat, dan juga. Expertise, dan nanti kita carikan profesor yang tepat untuk membimbing para calon-calon PhD ini secara tepat. Jadi, kita belum meminta bentuk proposal yang penuh, tetapi hanya research intent yang kira-kira ditulis satu sampai dua halaman saja. Demikian, mudah-mudahan memberikan informasi kepada para partisipan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan informasi ini cukup jelas dan nanti apabila ada pertanyaan juga dipersilahkan dan setelah saya rasanya nanti ada dari Dekan dan dari Head of Program PhD in Education Sekian saja, terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diucapkan Pak rektor di atas uh, introduction umum yang telah dibentangkan sebentar tadi. Jadi diharap uh, semua calon-calon uh, mendapat informasi yang jelas uh, berkenaan dengan presentasi daripada pak rektor. Mungkin nanti boleh ditanya pada sesi Q&A. Sebelum kita meneruskan uh, perbincang agen apa ni acara kita. Jadi di ruangan chat ada Uh, dinyatakan untuk registration umum event. Jadi uh, dimohon untuk siapa-siapa yang daripada apa uh, uh, participant yang hadir hari ini dapat uh, register. Uh, untuk link uh, http uh, bitly registra registration umum event. Ya, yeah? untuk kita nak uh, hasilkan apa untuk kita produce e-certificate by end of the. Year. Jadi minta tolong Uh, semua tunggu sampai akhir dan juga nanti kita akan ada pooling uh, ni lah untuk ni lah uh, macam apa seperti macam pool lah macam, uh, lucky draw sikit lah untuk hadiah pada last ok, seterusnya uh, saya meneruskan acara dengan ini saya ingin menjemput uh, yang berbahagia sebentar ya dengan ini saya ingin uh, saya ingin menjemput uh, saya berbahagia Prof uh, Zulkifli untuk apa ni uh, selaku Dekan untuk Fakulti Education, Social Science and Islamic Studies untuk uh, menyampaikan ini. Tapi sebelum saya meneruskan, saya bacakan sedikit latar belakangnya. Uh, education background dia ada uh, background daripada uh, Dean adalah PhD in Leeds University UK, Master uh, in Education in University in skelton uh, Pennsylvania US dan sarjana S1 dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung Indonesia. Okey, uh, working experience dia adalah 35 tahun uh, 35 tahun untuk lecturing, supervision dan managerial post. Award Won uh, ada 5 awards including university and international. Kemudian untuk expertise uh, Prof uh, Dr. Zulkifli Professionalism in Education, Science and mm. Mathematics Education. Publicationnya ada 83 journals, uh, three chapter uh, books telah di produce. Research, they have about 15 research, including project leader and member in international Malaysia. Uh, There about, uh, yeah, ini yang menarik stratus 160 supervision, in bachelor degree, master and PhD. Without further ado, saya menjemput uh, Prof. Dr. Zul untuk menyampaikan sedikit more welcome lah dan sedikit motivation kepada calon-calon kita. Silakan Prof. Yeah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Uh, selamat kita mengenali sahabat-sahabat right. Jadi, uh, saya sebenarnya banyak kita, uh, banyak kita, saya punya rasa terhutang budi daripada sistem pendidikan di di Indonesia saya pemula <coughs> uh, sejak kecil lagi ya uh, <coughs> uh, dalam umur <coughs> saya empat belas oke sudah terlintah di dalam diri saya ini ada sesuatu yang apa yang perlu saya dapat Mak kata, mem apa dia, mem membuat sesuatu yang, yang apa dia, yang menguntungkan lah. Kepada... Pasal di Kelantan ni, ini saya ni asal orang Kelantan. Yeah. Uh, di Kelantan tu tempat kawasan main banjir. <laughs> uh, di, sana, di sana tu kami selalu setiap bu bu uh, bulan 12 itu main apa main main apa nama uh, main ai bah lah ya main bah tu kita sebut sebagai bah buka, buka, buka mbah tapi ai apa ai apa ni ai hujan tu jadi uh, saya terlintas saya pada umur 14 tahun tu masih di sekolah saya tengok kenapa masa bila cuaca di, di apa dalam hujan ya semasa hujan tu sekolah tu ditutup. Ha, jadi bila balik sekolah tu tengok semua dinding-dinding sekolah tu pecah semua. Ha, jadi dah sudah terlintas di hati nantilah aku besar besar sikit pandai sikit nantilah aku bantulah untuk untuk membantu cikgu-cikgu uh, -cikgu, untuk Menjaga sekolah tu supaya uh, lancar pengajian perpelajaran uh, pelajar tu. Dan saya ada satu buku tapi tak pernah uh, saya uh, wawarkan. Tapi secara saya lihat ramai yang lihat kepada komen saya itu tentang uh, saya adalah apa uh, ni working sebagai nggak apa ni kalau tengok ada ada tajuk uh, paper saya itu adalah tentang apa um, apa yang menyus apa ni merusakkan atau memecahkan dinding uh, yang memecahkan dinding itu bukanlah sengaja dibawa bawa kut Tukul untuk pecahkan dinding tidak, okay. tetapi ha, membaiki semasa bulan uh, masa uh, bila bila masa kita kena apa uh, ni banjir uh, itu memang dinding dia itu pecah lagi. Terutama papan hijau dulu tu kita masih pakai apa-apa ni untuk mengajar atau belajar dengan dengan apa dengan cikgu. Right. Uh, jadi uh, jadi the point is okay iaitu supaya cikgu ada timbul kesedaran bahawa mereka itu walaupun sekolah cuti masih, masih lagi sekolah lagi perlu di apa leh di orang kata perbaiki uh, keadaan tetapi utamaan guru tu itu mesti kita kita beri orang kata uh, satu satu ke apa ni, ke, ke, kehendaklah mereka juga untuk memperbaiki bukan saja untuk <laughs> sekolah tu saja tapi untuk ibu bapa dan anak-anak dia pergi sekolah tu. Jelas satu dulu ya. Itu sikit sebanyak sebanyak dan saya juga banyak yang berhutang budi dengan dengan arwah misalkan uh, Pak bapak-bapak uh, uh, yang uh, mengajar saya di IKIP Bandung tu okey um, dan uh, dengan ramai lagi lah daripada doktor apa ni tapi walaupun tidak ada, tidak ada kata doktor ke apa, kata, tapi ilmu mereka, cara uh, toh, uh, diadunkan dengan pengalaman sehari-hari, kemudian dengan ilmu, ilmu yang uh, ikut bapa buku lah. Okey. Dan saya juga uh, melihat ada peluang saya dengan uh, dengan umum umam ni. Saya rasa banyak yang kita juga boleh buat change change the ideas eh, bukan apa ni secara orang kata secara orang kata ni kita sana secara bernilah ber, ber, apa ni ber, 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 berkumpul bersama ya kita bersama kita tengok apa yang perlu kita Baiklah. lagi lima minit, tiga minit. Baiklah. Um, InsyaAllah ya, saya letakkan semua tenaga saya lah ya, untuk membantu terutamanya pelajar-pelajar. Ya, kerana saya belajar daripada daripada bapa-bapa dan ibu ya di di apa di di Indonesia dulu masa di IKIP Bandung itu banyaklah pengalaman saya. Cuma masalahnya pada ketika itu kita punya kata kita punya di, di apa di 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 Bandung tu pun a bit limited lah. Misalkan nak pergi cari buku-buku di di library dan sebagainya itu itu adalah satu a, kata Begak juga lah untuk saya memenuhi semua buku-buku yang ada di situ. Nah, right? because uh, student kita yang buat buat thesis apa semua tu, memang kita perlu mengata uh, ikut sama lah, ikut sama dalam menambahkan lagi buku-buku untuk memudahkan belajar uh, melancarkan dia orang punya pembelajaran dalam PhD. Uh. So, kita setakat itulah. Nantilah kita sambung lagi ke Dian, kan. Terima <laughs> And... dengan dengan uh, dengan rektor. <laughs> Terima kasih, Prof. <laughs> Terima kasih di atas uh, sedikit kata-kata uh, dan apa? dan motivasi motivasi daripada prof sebentar tadi. Baik, uh, seterusnya bagi kita akan teruskan acara kita iaitu dengan apa ni? Uh, next presentation. Uh, okay. Yang pertamanya presentation kita akan dibentang oleh uh, Dr. Dwi Santoso. Iaitu uh, our Vice Rector Academic and International ber, uh, berkaitan dengan PhD in Education. Okey saya baca sikit sedikit latar belakangnya. Uh, Education dia PhD in, in Linguistic adalah Trobe University Melbourne in Australia uh, dan Master Degree nya in uh, uh, Linguistic Kajah Mada University Jogja Indonesia dan Bachelor Degree nya sorry Bachelor Degree nya adalah in English Education Ahmad Dahlan University di Indonesia. Okay, uh, berkaitan dengan uh, working experience, uh, Dr. Dewi Santoso so have uh, 23 years, including lecturing, supervision, and managerial posts. Award, they have won awards, including in the university, and also uh, expertise. Uh, the expertise beliau dalam linguistic polit politeness and strategies. They have six index articles under publication. Research have two research, including project leader and in, in in Indonesia supervision there is about approximately 50 supervision in Bachelor degree, Master and PhD. Uh, next adalah presentation by Dr Nizam Asani, Head of Program and PhD in Education. Uh, Eduk background education dia adalah S3 Tesol, ini RMIT, uh, University Melbourne, Australia. S2-nya ada dalam American Studies uh, di UGM Indonesia. Ada S1-nya pendidikan bahasa Inggris di University Muhammad Surakarta, Indonesia. Uh, as working experience at 35 years, uh, including lecturer, supervision, and management posts. Award, they have uh, including university. Uh, expertise beliau adalah in bah uh, pengajian bahasa Inggeris. Publication three articles berilmiah selama lima tahun terakhir. Research they have two research, including, including member in the Indonesia for lima tahun terakhir. Dan supervision approximately 50 supervision in bachelor degree, master, and PhD. Okey, jadi uh, untuk tidak melengah masa, jadi saya menjemput dahulu uh, mungkin uh, HOD, eh, HOP, sorry, uh, Dr. Nizam Asani untuk present uh, berkenaan dengan program Prodi S3 kita iaitu PhD in Education. Dipersilakan, Pak Nizam. Oh, mohon maaf Pak Virus, ini langsung saya presentasi atau Pak Dwi sebagai moderatornya? Iya ya, Pak, diteruskan Pak untuk presentasi program Pak. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Pak Virus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak, Ibu, semuanya yang saya hormati, terutama Bapak Rektor, kami sampaikan terima kasih telah memberikan gambaran tentang umam yang ya secara garis besar tapi sebenarnya sudah detail ya komplit saya kira dan juga kepada Prof Zulkifli Prof Zulkifli tadi juga setelah menyampaikan uh, pandangannya terkait dengan umam ini dan kalau saya menangkap tadi Prof Zulkifli ini punya ikatan batin yang kuat saya kira dengan Indonesia karena beliau dulu belajar di IGIP Bandung dan sebagai wujud kuatnya ikatan batin itu, saya kira Prof. Zulkifli sangat welcome dengan Bapak Ibu sekiranya nanti Bapak Ibu bermaksud untuk melanjutkan studi di UMAM. gitu ya, Prof. Ye. Saya kira Prof. Zulkifli akan dengan siap semangat membantu membantu kita kita yang muda-muda ini bisa meraih. Cita-citanya untuk menjadi pendidik-pendidik yang profesional, gitu baik bapak ibu yang saya hormati, saya sebagai ketua jurusan, gitu ketua jurusan dari uh, jurusan pendidikan uh, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Virus, Encik Virus, bahwa spesialisasi saya tesol dan... Tapi saya ingin bicara tentang pengalaman PhD saya sebenarnya, karena ini saya kira terkait dengan rencana akademik jernih, Bapak Ibu. Sekiranya nanti Bapak Ibu uh, ingin melanjutkan studi S3-nya PhD-nya di, di Umam Malaysia, begini Bapak Ibu, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa uh, di Umam direncanakan Bapak Ibu bisa menyelesaikan studi PhD-nya itu dalam tiga tahun. Jadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya, uh, tapi tahapan-tahapan itu akan tidak berarti kalau Bapak Ibu tidak mempunyai apa ya, manajemen waktu yang 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 bagus, yang Bapak Ibu harus uh, bisa komitmen terhadap manajemen waktu yang mungkin telah Bapak Ibu buat gitu. Nah, di UMAM nanti, saya sebagai ketua jurusannya, saya ingin menerapkan pengalaman yang saya alami dulu ketika saya belajar menempuh S3 di RMIT itu. Jadi, sekali lagi, manajemen waktu, Bapak-Ibu kalau sudah tetapkan dan itu tidak strict committed to the timetable, to the Uh, time management yang sudah Bapak Ibu tentukan pasti itu akan berantakan sekolah studinya. Gitu. Nah, pengalaman saya itu, supervisor saya itu memang disiplin, rajin, gitu. dan insya Allah nanti Bapak Ibu kalau memilih studi di UMAM di Malaysia Bapak Ibu akan menemukan supervisor yang seperti itulah saya kira, mempunyai bahwa, tradisi akademik yang berbeda dengan mungkin supervisor-supervisor yang ada di Indonesia ini. Jadi begini Prof. Zulkifli, jadi yang saya tahu itu ya tidak semuanya. Jadi kebanyakan mahasiswa yang studi lanjut S3 di Indonesia itu kalau tidak betul-betul dipantau itu akan teledor gitu. Jadi waktunya bisa molor gitu. Nah pengalaman saya dulu ketika studi S3 saya tidak dilepas oleh supervisor itu. Jadi setiap minggu, setiap pertemuan itu saya wajib membawa ya, tulisan. Jadi paling tidak itu lima lembar, gitu kan? Lima lembar tulisan itu saya harus setorkan ke supervisor. Gitu. Jadi dengan seperti itu maka saya kira rentang waktu yang diberikan oleh umam untuk bapak ibu bisa selesai studi dalam waktu tiga tahun itu sangat mungkin dan itu sangat possible, gitu kan? Oleh karena itu, Bapak-Ibu, Mungkin sebelum Bapak Ibu nanti memutuskan untuk studi lanjut atau sekarang juga sudah memutuskan gitu, maka Bapak Ibu harus punya komitmen yang sangat kuat gitu kan ya, untuk bisa menyelesaikan studi ini dalam waktu tiga tahun begitu ya. Nah, ini masuk akal set-nya di mana S3 kok tiga tahun gitu. Sementara kalau kita saksikan di sini di Indonesia itu sangat jarang sekali yang bisa menyelesaikan dalam waktu tiga tahun. Ya, menurut pengamatan saya, pengamatan kecil-kecilan saya, memang banyak distraktornya kalau belajar itu tidak fokus gitu ya. Jadi kalau belajar eh, begini, kalau tadi disampaikan oleh Pak Rektor, Bapak Ibu wajib di sana satu semester. Jadi untuk memenuhi syarat sebagai international student di, di, Malaysia gitu. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu mendapatkan beasiswa full gitu ya. Artinya Bapak Ibu ditanggung oleh lembaga Bapak Ibu untuk uh, living allowance-nya juga itu maka saya sangat menyarankan untuk bisa stay di sana ya selama tiga tahun prihatin dulu tapi dengan waktu tiga tahun itu Bapak Ibu bisa pulang dengan ya membawa Pride bisa membawa kebahagiaan baik untuk bapak, ibu sendiri, untuk keluarga, dan untuk institusi di tempat bapak ibu bekerja. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa di Malaysia itu tradisi akademiknya berbeda dengan yang di sini, di Indonesia, dan saya melihat bahwa profesor-profesor yang yang bergabung dengan umat ini punya komitmen yang kuat untuk bisa membantu karena mereka beliau-beliau itu punya ikatan batin yang kuat dengan dengan Indonesia gitu sehingga mereka punya ya kewajiban juga gitu untuk ikut memajukan Indonesia gitu. gitu ya Prof ya. Nah, Bapak ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini, tentu saja saya tidak akan menyampaikan ulang apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rektor tadi, dan saya hanya ingin sedikit membahas tentang jurusan pendidikan ini. Uh, PhD in education ini, lihat ya, tadi sudah disampaikan, itu by research, kan? Dan khusus untuk bidang pendidikan ini, kita mau menspesialisasikan ya, untuk bisa menciptakan menciptakan calon-calon pendidik gitu kan yang mampu menjadi apa ya menjadi scholar dengan dengan apa, pemahaman terhadap metodologi yang sangat sangat kuat gitu, gitu. karena sering kita temui di uh, sekitar kita di lembaga pendidikan kita itu uh, beberapa atau mungkin banyak gitu ya yang PhD tapi karena bimbingannya kurang maksimal sehingga sehingga metodologinya tidak tidak solid gitu, tidak kuat. Nah seperti yang Bapak Ibu lihat di screen di sini Uh, kita mempunyai beberapa objektif ya untuk yang PhD in Education ini. Yang pertama adalah menghasilkan pendidik-pendidik uh, yang mempunyai apa ya kebaruan ilmu, kan? Artinya ilmunya itu sudah terbarukan dengan keahlian-keahlian praktikal yang mampu apa ya mengembangkan, gitu kan? Mengembangkan teknologi yang teknologi kependidikan tentu saja dan dan itu tentu saja tujuannya adalah untuk ya menciptakan atau iklim uh, pengajaran yang lebih lebih bermanfaat itu lebih mengembangkan peserta didik kita juga education PhD in education ini uh, juga bertujuan untuk menghasilkan Pendidik-pendidik kan, yang memiliki otonomi keilmuan yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan uh, stakeholders, baik di internal maupun yang eksternal, gitu. kemudian yang ketiga, menghasilkan pendidik-pendidik yang profesional, yang mempunyai etika yang yang menjunjung tinggi etika akademik. Gitu, kan yang mempunyai integritas uh, profesi. Kemudian yang keempat, kemudian juga menghasilkan pendidik-pendidik yang mempunyai sikap yang positif, gitu ya, terhadap uh, uh, perkembangan ilmu, mempunyai sikap yang positif terhadap apa? Terhadap uh, praktek-praktek dalam dalam pengajaran kemudian learning outcome yang kita harapkan dari uh, dari pengajaran dari, dari pengajaran yang sudah kita rencanakan itu adalah untuk uh, ini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di set screen di sini. Tapi ini mungkin means nothing bagi Bapak Ibu karena ini baru perlu di penjelasan yang panjang gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, di proses, maksudnya dalam proses Uh, pendidikan Bapak Ibu pada level PhD ini ya, jadi academic journey Bapak Ibu ini nanti Bapak Ibu memang dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mesintesakan gitu kan pikiran-pikiran kritis gitu, kemudian juga uh, mengevaluasi atau revisiting gitu kan, karena knowledge gitu kan, yang muncul sekali di akhir-akhir ini muncul pada era-era sekarang ini kan terkait dengan proses belajar dan mengajar ini kan kemudian bapak ibu juga akan di apa ya akan diasah gitu kan kemampuannya untuk menghadapi tantangan-tantangan baik di bidang apa, pengembangan kurikulum bidang teknologi pengajaran media pengajaran dan lain-lain. Nah, nanti di bawah bimbingan para profesor yang, yang sudah berpengalaman, kepakarannya sudah tidak perlu diragukan lagi, saya kira nanti Bapak-Ibu bisa bisa menikmati gitu ya, bisa menikmati proses akademik jernih Bapak Ibu ini di Umam nanti, Insya Allah. Juga secara kognitif nanti Bapak Ibu juga akan apa ya akan diasah untuk bisa mendesain atau mengembangkan gitu kan uh, penelitian-penelitian yang yang secara kreatif gitu ya membahas tentang permasalahan-permasalahan pendidikan gitu kan dan itu tentu saja itu harus bisa, bapak ibu mempunyai apa ya knowledge yang yang mumpuni gitu sehingga bisa bahwa incorporating gitu kan, sehingga bisa menggabungkan, bisa mensintesakan. gitu kan, teknologi atau ya teknologi teknologi analisis yang yang mutakhir gitu. Kemudian yang berikutnya practical skill yang diharapkan bapak ibu bisa kuasai dalam uh, menempuh PhD di umam terutama di jurusan education ini adalah bapak ibu nanti bisa mendesain atau ya membuat apa ya seperti ini ya mendesain riset yang berbasis outcome, kan? Kemudian mampu menerapkan Uh, teknik atau teknologi teknologi yang canggih gitu ya, termasuk di sini adalah uh, digital technology kan, dan itu bisa saja dipakai untuk meningkatkan apa pemahaman atau knowledge kita gitu, baik secara teoretikal maupun secara praktikal gitu yang terkait dengan proses belajar mengajar ini Kemudian, yang berikutnya yang saya kira, uh, urgent, saya sampaikan pada kesempatan uh, siang ini adalah uh, yang ini, Halo. yang tidak ada gangguan teknis sedikit yang yang ini Pak, yang kalau silapi yang bukan bukan yang ini bukan bukan yang ini Dan ini lanjutannya yang ini tadi bawah bawah ini habis ya oh, mohon maaf maaf pak sedikit masalah teknis ini. Uh, jadi sebenarnya sudah saya siapkan uh, research area yang 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 tingkat apa, tinggi gitu kan. Jadi kalau bapak ibu uh, tertarik dengan uh, research area yang sebenarnya sudah saya siapkan tadi itu itu sangat promising gitu dalam hal Uh, untuk bisa mendapatkan dana dari eksternal itu sangat tinggi gitu. Bukan yang ini ya mas? mas. Tapi yang jelas begini ya Bapak Ibu ya sambil menunggu hmm. menemukan sedikit sedikit banyak ya. Lama, ini, ini. Nah, ini ya. Ini ada, kita ketemu. Ini ada beberapa riset topik area PhD in education, ya, yang ini sangat promising, sangat menarik, gitu, dan juga sekaligus challenging, begitu kan? Dan kalau Bapak Ibu S1, S2-nya uh, terkait dengan research area ini, insya Allah nanti bisa mendapatkan dana. Dari eksternal, gitu ini. Ini ada beberapa research area yang sudah saya saya kompilasikan, uh, tapi yang jelas bahwa Bapak Ibu memang boleh memilih, gitu, dalam hal research area ini. Dan di PhD, gitu, di Indonesia, Mas, saya. Uh, seperti dalam pertanyaan salah satu teman tadi di acara sebelumnya itu menanyakan tentang linearitas gitu. Jadi untuk linearitas itu memang Bapak Ibu yang paham gitu kan S1 S2 nya apa kalaupun toh Bapak Ibu tidak apa ya bukan tidak ingin tapi kalau terpaksanya harus tidak linear, itu dengan uh, peraturan sekarang itu dari Dikti itu itu juga tidak tidak mengapa itu hanya saja memang konsekuensinya kalau bapak ibu uh, studi itu tidak linear ya mungkin uh, apa ya uh, kalau tidak linear itu karena pindah-pindah jalur gitu mungkin kurang matang begitu Jadi kalau linier terus itu contohnya dari S satunya linguistik, S 2 linguistik sampai S 3 linguistik nah itu kita kan bisa menjadi seorang uh, scholar yang matang secara keilmuan. Nah sementara sekarang ini kalau bapak ibu terpaksa nya tidak linier karena mungkin sudah sangat jenuh dengan uh, satu S 2 nya kemudian harus uh, mengambil Research area yang agak berbeda itu pun saya kira juga diakomodir di, di oleh pemerintah. Nah konsekuensinya memang Bapak Ibu eh, mengajarnya, penelitiannya itu harus linear dengan yang pendidikan yang terakhir. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu ada beberapa research area yang yang sangat menarik gitu. Dan ini kalau terkait dengan pengajaran bahasa tentang tesol, ini ada juga materi-materi riset riset area yang menarik teaching and learning English as a foreign language, developing learner autonomy, tesol, dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya tekankan sebagai penutup bahwa di Jurusan Education ini, PhD in Education ini, uh, kami menerima semua research, uh, research interest yang Bapak Ibu punya, selama itu masih di bawah payung pendidikan, gitu Jadi ibaratnya ini jurusan pendidikan, maka segala interest terkait dengan pendidikan itu bisa kami kami uh, kami layani begitu. Kemudian kami terima begitu ya. Kemudian nanti kita akan mencarikan supervisor yang yang cocok, yang tepat gitu kan. Dan tadi sudah disampaikan Pak Rektor bahwa hmm. untuk mendapatkan offer letter itu hmm. tidak sesulit yang di sini. Maksud saya mahasiswa tidak harus membuat proposal utuh jadi yang mungkin berpuluh-puluh halaman, tapi cukup dengan membuat research intent tadi yang mungkin tidak sampai dua halaman. Dan itu sangat membantu. Karena proses penulisan proposal nanti kita merencanakan sudah harus di bawah pengawasan atau bimbingan dari supervisor yang telah kita siapkan, yang telah kita tetapkan. begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kembali Pak Virus, ya. Terima kasih, Pak, atas penerangan tadi. Dan mungkin juga ada sedikit penambahan daripada Dr. Dwi Santoso. Silakan, Dokter. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baiklah Bapak-Ibu semuanya, uh, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nizam tentang uh, trend in education. Saya mau menambahkan, uh, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Nizam tadi. Uh, jadi sekarang ini Bapak-Ibu semuanya, uh, education itu sudah luas sekali. Jadi uh, ketika kita mengambil education itu tadi, we have to follow the trend. Kita harus mengikuti trend. Uh, sedikit saya mungkin mau menambah, karena apa yang disampaikan Pak Niam, jadi bapak ibu semuanya nanti, uh, insya Allah bisa sampai bisa selesai dalam waktu tiga tahun, insya Allah bisa. Jadi mungkin juga sedikit saya mau memberikan uh, strategi di sini untuk uh, mungkin yang saya alami ketika saya ngambil PhD juga dalam waktu tiga tahun. Sebelumnya nanti akan saya share sedikit the trend in education uh, in 2022 up to 2025. Jadi betul. Uh, salah satu langkah yang harus kita tepati adalah bahwa kita harus mempunyai timeline dan manajemen waktu, sehingga kita bisa selesai dalam waktu tiga tahun. Is that possible? Apakah mungkin itu tiga tahun selesai? Really possible, sangat mungkin. Jadi, Bapak Ibu semuanya, nanti uh, ketika kita, uh, Bapak Ibu ada kuliah di uh, umam itu tadi, nanti kita akan memberikan strategi-strategi khusus bagaimana supaya tiga tahun itu selesai. Salah satunya mungkin dari pengalaman pribadi saya begini Bapak-Ibu. Ini langsung ke, ke dalam praktek ya Bapak-Ibu semuanya. Misalkan kita punya waktu tiga tahun. Nah, dalam waktu satu hari itu, kita harus bisa membagi waktu misalkan saja satu uh, hari kita menulis 300 kata. 300 kata itu tidak lebih, Bapak Ibu, luangkan waktu hanya waktu 2 jam. Tetapi kita harus rutin, dalam waktu 2 jam itu kita menyelesaikan 300 kata. Kita let's say dalam waktu satu minggu, kita hilangkan hari Sabtu dan Minggu. Sehingga dalam waktu satu minggu kita bisa menulis 1500 kata. Anda bisa bayangkan 1500 kata, kalau dalam satu bulan berarti 3000 kata dalam waktu satu tahun 3000 kali 12 24 36.000 kata dalam waktu satu tahun 36 kali lebih dari 100.000 kata sebenarnya tidak susah mengerjakan PhD tidak usah dipikir tetapi ditulis ya jadi ini salah satu trik yang saya laksanakan ketika saya belajar dulu di sana jadi ada salah satu teman yang selesainya tepat waktu sekali kenapa bisa demikian karena seperti itu yang kedua Bapak Ibu nanti juga akan diberi uh, strategi khusus bagaimana supaya Bapak Ibu tidak usah menggunakan buku yang banyak. Everything should be online. Jadi Bapak Ibu ini ada berita gembira. Kami dari UMAM, nanti kita bekerja sama dengan apa namanya? Uh, salah satu universitas yang ada di Perlis. Ya, disebut dengan UNIMAPS. Ya. Jadi di situ nanti Bapak Ibu semuanya nanti uh, semuanya itu bisa online. Jadi kalau dalam pikiran Bapak Ibu mungkin ketika belajar uh, PhD harus membawa buku banyak di meja Bapak Ibu semuanya itu salah. Semuanya itu online. Lah nanti kita nah, nanti mohon di cross check Pak Rektor ya. Kita bekerja sama dengan Unimaps berhubungan dengan yang library uh, yang library sehingga Bapak Ibu semuanya nanti kalau kita sudah bekerja sama dengan Unimap kita bisa mengakses semua buku-buku yang ada di sana. Tanpa harus kita berkunjung ke sana. Tapi cukup dikasih login, register. Kemudian kita bisa mengakses semua yang ada di sana. Ya. Rencananya nanti ke depan kita akan bekerja sama dengan Unimaps. Nanti untuk yang berhubungan dengan library. Perpustakaan. Sehingga Bapak-Ibu semuanya akan diberi akses penuh untuk mengambil. Atau ibaratnya download-download data-data. Ataupun online... E-learning, e-book, dan lain sebagainya itu ada semua di sana. Jadi, Bapak Ibu semua tidak harus menyediakan buku yang besar-besar di depan Bapak Ibu semuanya, tapi cukup dengan online, kemudian disimpan di dalam satu, apa namanya, soft file. Namanya, soft, kita sebut misalkan kayak zaman dulu saya menggunakan e-note. sekarang bisa menggunakan Mendeley for Free. Jadi, for Free kita simpan semua for free. Ketika kita mau mengerjakan, cukup kita open Mendeley, semua perpustakaan sudah ada di dalam komputer kita. Nah, ini saya akan sedikit share tentang mungkin tadi tambahan dari Pak Nizam, bagus sekali, mungkin ini ada sedikit share tentang education yang lagi tren di 2000. Uh, sebentar, saya share sedikit. Uh, mungkin saya, Pak. Oke, okay, bentar. Hmm. Sementara Bapak Ibu semuanya, nah, bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Halo. Bisa udah, dilihat. Udah, ya bisa. Udah. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Ini yang lagi tren untuk education ke depan. Jadi mau tidak mau, we have to follow uh, the trend. Kita harus mengikuti tren dalam pendidikan. Bapak Ibu kan tidak menyangka bahwasanya dengan adanya COVID itu tadi, kita bisa secara tidak langsung atau apa istilahnya itu canggih dalam menggunakan online. Jadi kita bisa menggunakan Zoom dulu, kita bayangan kita, waduh, kalau bagaimana ya kalau kita misalkan ngajar jarak jauh dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak ada, we don't have any. Uh, kita sudah tidak ada namanya barrier, kita sudah tidak ada beban lagi. Cukup kita pakai Zoom, kita menggunakan meet, apa namanya Google Meeting dan lain sebagainya, sangat mudah. lah di sini Bapak Ibu semuanya, mungkin ini nanti yang mungkin bisa ditambahkan dalam satu topik yang telah disampaikan Pak uh, Niam ya, sebagai Kaprodi di uh, Education tadi. Nah, misalkan dalam online learning nih Bapak Ibu semuanya, ya, ini online learning Anda bisa bayangkan, kita top lah Pak kan saya dari pendidikan bahasa Inggris pak bagaimana kita bisa apa namanya menggunakan topik online learning nah, online learning belajar bahasa Inggris dan menggunakan online learning jadi semuanya itu bisa diaplikasikan dalam semua topik pendidikan baik online learning distance learning blended learning social emotional learning homeschooling mobile learning personalized learning project based learning gamification bite size learning. Yang nomor sembilan ini, Bapak Ibu, kita bayangkan bagaimana gamification ini bisa menjadi topik yang sangat menarik, sehingga lulusan dari PhD itu tadi dari umam itu tadi bisa mempunyai apa namanya wawasan yang cukup luas, sehingga ketika mereka mendidik anak-anaknya itu, sehingga dia tidak cuma menjadi seorang dosen, tetapi dia juga menjadi edupreneur. Sebagai edupreneur di sini adalah dia juga bisa memberitahukan kepada mahasiswa-mahasiswanya bagaimana sukses dari pendidikan itu tadi. Ketika mereka lulus, bisa bisnis dan lain sebagainya. Seperti halnya gamification, membuat apa namanya aplikasi-aplikasi game dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa to create money dengan menggunakan itulah. Dosen di sini, yang PhD-PhD yang dijisik menjadi dosen itu harus mempunyai pola pikir yang ke depan sana. Not only being a teacher, tidak hanya menjadi seorang guru. Tidak hanya menjadi seorang guru. Nanti kan kepikiran seorang guru gaji setiap bulan, misalkan di Indonesia, sertifikasi sekian paling kerja keras dari pagi sampai sore. Lah, di sini harus diubah mindset Bapak Ibu semuanya. Lah, kita nanti di Umam kita harapkan nanti Bapak Ibu semuanya adalah menjadi sebuah apa namanya tonggak perubahan untuk pendidikan di sini sehingga topik-topik yang sangat menarik ini yang mungkin bisa Bapak Ibu Uh, ambil di dalam uh, pembelajaran nanti di dalam ketika bapak ibu mengambil PhD in Education, insya Allah kita mempunyai banyak sekali supervisor-supervisor yang cukup handal yang bisa mengarahkan not only for the last but, on the, but also for the future, tetapi juga ke depan. nah Ini mungkin yang bapak ibu bisa apa namanya bisa ambil di uh, PhD in Education. Nah, ini mungkin yang bisa memotivasi bapak ibu semuanya. Jadi jadi ja, jangan Bapak-Ibu gambarkan ketika belajar di umam, education-nya itu yang tradisional dan lain sebagainya, seperti halnya mungkin yang terdahulu misalkan kayak uh, belajar bahasa Inggris, misalkan education. The analysis of apa uh, the effectiveness of using bla 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 in reading comprehension, penggunaan ini dalam pem pembelajaran bahasa, penggunaan ini dalam... Nah, tetapi kita bisa menggunakan model-model yang saya tampilkan ini di dalam mengambil PhD in Education sehingga alumni daripada PhD in Education mempunyai wawasan yang sangat luas yang nantinya bisa ditularkan kepada anak didiknya. Sehingga anak didik dari hasil PhD in Education Umam itu juga mempunyai wawasan yang luas. Itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan sekilas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan Pak Dwi di atas uh, penerangan dan info-info uh, yang disampaikan sebentar tadi. Sebelum kita meneruskan ke sesi seterusnya iaitu sesi question and answer Q&A. Jadi uh, uh, saya ingin remind semula pada semua partisipan, partisipasi agar uh, login ke registration UMAM event untuk memastikan uh, untuk mendapat e-certificate. Itu yang pertama. Yang kedua, pada yang berminat untuk yang uh, meregister boleh uh, layari ke uh, admission, uh, admission uh, at UMAM eh, untuk register sebagai calon. Dan uh, seterusnya kita ke sesi ke Q&A sebelum kita meneruskan soalan-soalan uh, itu, uh, izinkan saya membaca beberapa soalan yang telah ditulis ini. Yang pertama berkaitan dengan... Baik, ya, pertama Okey, yang pertama dia dos, dia soalan yang sama tapi maksudnya ber, agak berbeza sikit. Yang pertama, apakah ada biasiswa bagi dosen PTM yang sudah bergelar doktor linguistik yang ingin mendalami ilmu pendidikannya? Yang kedua, apakah ada program biasiswa untuk dosen PTMI? Ini yang common lah. Okey, jadi mungkin saya serahkan pada para Rektor dulu untuk menjawab soalan ini. Silakan, Pak. Ya baik, ini pertanyaan biasiswa selalu ada. Jadi saya jawab mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang akurat. Jadi begini untuk beasiswa eh, PhD bagi student ya. Ini sementara ini di Umam itu tidak ada beasiswa yang dikeluarkan oleh Umam. Namun demikian untuk dosen-dosen PTMA ini eh, di Muhammadiyah sendiri kita dikenal ada beberapa uh, PTM yang kuat besar dan ada juga beberapa banyak yang PTM kecil. Nah tentu saja yang dari PTM PTM kecil ini kapasiti untuk uh, funding stafnya untuk di sekolah ke luar negeri tentu saja uh, kurang. Jadi oleh karena itu uh, kita juga akan mendukung uh, dari PTM PTM yang uh, kecil masih kecil untuk bisa studi lanjut di Umam, ya, jadi caranya tetap melalui proses admission di Umam. Kemudian, apabila nanti lulus, kemudian eh, memang menginginkan adanya beasiswa, maka akan kita bantu untuk memberikan support atau sokongan atau surat. Jadi, nanti Umam memberikan surat rekomendasi kepada eh, calon untuk mendapatkan beasiswa dari PP Muhammadiyah. Nah, tentu saja, nanti ada seleksi juga, dan juga kriterianya ada berbagai macam, dan model-modelnya juga berbagai macam. Ada yang full exemption, ada yang pengurangan, ada yang berbagai macam, itu case by case. Jadi, dicoba saja, dan utamanya adalah perlu mempunyai offer letter tadi, atau LOE (Letter of Acceptance) untuk. Studi di Umam, nah, setelah itu dengan surat itu, maka bisa mengajukan berbagai baik siswa, termasuk KPP Muhammadiyah, dan itu akan didampingi dengan surat dari Rektor Umam untuk mendukung memperoleh beasiswa. Jadi, atas dasar penerimaan tadi, kemudian saya jawab ini yang menanyakan apakah ada beasiswa bagi dosen yang sudah bergelar doktor. Jadi untuk yang bergelar doktor, ini ya kayaknya yang dimaksud adalah model-model post doktoral. Jadi itu memungkinkan sekali. Jadi apabila menginginkan nanti bisa melamar sebagai post doktoral di UMAM, nanti kita hire apabila tepat dan ada mahasiswanya di bidang itu maka bisa ditempatkan di umam di kontrak selama tiga tahun. Dan itu dengan posisi seperti itu nanti dia bisa menjadi supervisor, main supervisor, apabila memenuhi ya, artinya ada requirement tertentu untuk menjadi supervisor. Apabila dia belum pernah, maka paling tidak dia sekali menjadi co-supervisor, kemudian bisa menjadi supervisor. Jadi, itu jawabannya. Jadi, bukan dalam bentuk beasiswa, tetapi dalam bentuk menjadi staf di UMAM. dari PTM dikirimkan sebagai postdoktoral, kemudian dikontrak oleh UMAM selama tiga tahun untuk menjadi pembimbing utama. Jadi, beasiswanya adalah dalam bentuk gaji di UMAM sebagai supervisor, kemudian persyaratan bahasa, ini dari Bu Nuraida Lakuana dari Muhammadiyah Luwuk. Untuk requirement bahasa Inggris, itu sebenarnya yang diperlukan adalah equivalent score-nya, itu minimum equivalent score B2 menurut skala CEFR. Jadi CEFR itu artinya setara dengan kriteria yang digunakan di Eropa, jadi eh, rasanya kalau tweet dan PLTI, apakah dia ada kesetaraannya? Tapi kalau seandainya tidak ada, saya sarankan yang paling cepat dan paling mudah dan paling murah itu yang dari British Council English Core. Jadi eh, English Core itu biayanya sekarang hanya 20 US dollar itu nanti sertifikatnya itu langsung dalam bentuk CEFR, dia dapat B1, B2, atau dan sebagainya. Jadi minimum harus B2, dan itu murah. Ada lagi dua linggu, dua linggu itu agak mahal, kemudian di atasnya lagi yang mahal IELTS, kemudian Tufel itu tiga setengah juta, dan sebagainya. Jadi kalau ibu belum ada, saya sarankan yang memang betul-betul uh, acceptable itu yang dari British Council English Score itu yang paling murah. Saya rasa uh, jawaban saya itu mudah-mudahan bisa menjawab. Saya tidak lihat ada lagi di sini. Terima kasih. Jadi uh, saya buka siapa-siapa uh, yang ingin bertanya pada kami umumnya umam. Silakan. Kalau ada yang bertanya direct silakan apa raise hand. Kalau boleh jangan segan tanya. masa masih ada lagi dalam 10 ke 15 minit lagi sebelum kita berakhir. Jadi gunakan peluang untuk bertanya ini untuk mendapat jawapan direct daripada pihak kita. Kalau selepas jam, jam 4 itu nanti mungkin boleh di-email untuk kita akan provide jawapan dalam bentuk email lah nanti. Ini uh, saya sedikit dengan uh, Mencelahkan sedikit Tentang pengalaman saya Uh, semasa di Jogja, pernah belajar di Jogja. Okay, situ sampai cuma satu 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 tahun sahaja. Tapi uh, saya mendapatkan uh, mendapatkan uh, bantuan keuangan uh, uh, scholarship di US, ya, yeah, di University strengthen ya. Hmm. Dari di situ saya melihat cara bagaimana budak-budak yang hmm. apa ni orang putih ni anak-anak di tu cara dia tu lain sikitlah dengan kita kat sini tentu pastinya tapi uh, kalau kita kata di dalam berada di dalam society um, British apa American itu lain bezanya dengan dengan eh dengan cara PhD tu belajar belajar pelajar PhD tu cara itu lain okey dia punya dia punya angkata dia punya kata eh pendekatannya tu sebab uh, tak, tak 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 samalah misalkan saya dengan eh uh, dengan saya punya saya punya eh uh, yang namanya profesor eh apa dia dia orang pensyarah dosen ya dosen yang dah berkaliber lah, ya, dah berapa dekat 30 tahun lah dia uh, menjadi, uh, menjadi apa menjadi uh, apa dosen tapi uh, dari segi masalah yang saya kata kalau di Jogja itu cuma hanya satu tahun, oke, okay. kemudian MSc Atau master dia 2 dua years dan PhD itu tiga tahun yang itu pun disebabkan ada apa ni ini disebabkan oleh yang tiga tahun tu tertinggal sedikit uh, satu setengah tahun disebabkan oleh cuaca okay, sekolah tempat yang anda saya membuat pengaji kajian yeah, iaitu pada musim uh, musim sejuk ya yeah. di antara terpaksa tutup dulu sekolah tu okey dan jadi uh, so, menyebabkan saya apa uh, ni ter, 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 terlambat sikit habis pada uh, tahun ketiga tu right jadi dari dari macam mana pemikiran saya pula dari segi uh, perkembangan uh, daripada ilmu dari segi kita nak uh, angkat nak menjadikan budak betul-betul menjadi seorang yang yang apa ni uh, boleh belajar dengan baik itu memerlukan cara yang berbeza, yang berbeza right misalkan di Jogja tu kita lihat uh, cara kita ber, ber, apa ni bersosialist ber -ber ber -ber apa uh, kita ada sosial di apa ni bersosial ya di 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 Jogja tu itu lain okay, caranya kan, kita mementingkan dari segi ya, kerja bersama-sama kemudian di masa MC membuat MC MC itu Master of Science dalam selama dua tahun itu cuma belajar bahasa Inggeris saja. Right? because sekolah apa di universiti itu adalah uh, membuat bisnes di dalam business. jadi uh, pendekatan dia untuk membuat bisnes itu lain juga dengan Jogja itu tadi dan juga dengan PhD itu itu juga berbeza selama tapi selama tiga tahun tu itu pun disebabkan oleh cuaca ya. Jadi uh, the point is what I'm to point out okay, daripada tiga tahun yang berbeza ni iaitu satu, satu, tahun, tiga tahun, eh, satu tahun, dua tahun dan tiga tahun ini. Ini menunjukkan bahawa kita dengan terlepas pandang kepada dari segi teori tentang pendidikan itu sendiri. Misalkan Bloom. Okay. Bloom punya keutamaan. Kemudian yang saya saya sangat-sangat kata sensitif lah dari segi dari segi PhD ini kerana cara kita membina seorang pesarah yang biasa untuk menjadi pesarah yang kata lebih yang kata lebih menguasai lah dari segi dari segi ilmunya itu kan dari segi Bloom's punya taxonomy punya uh, Bloom tu pun kita sendiri tak berapa betul menguasainya. Satu yang kedua pula bila sampai pada ujung PhD tu okey kita sudah melangkau kepada cara kita berfikir lain berbeza dengan dengan uh, mengaji, belajar di di, di di apa di, di universiti tapi PhD-nya itu lebih kepada kepada mencari perubahan-perubahan dalam ilmu itu sendiri. Nah, right. jadi dalam dalam segi PhD itu, nah right, yang kita pentingkan itu adalah bila kita sebutkan PhD itu, apa itu PhD? PhD itu adalah, okay philosophy okey dan di itu adalah degree lah kan tapi kita tak 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 bising, bising lah PhD tu tapi yang kita yang perlu faham tu yang apa yang insya-Allah yang seorang namanya ya kebetulan dia dalam dalam persuasana sekarang kita dalam apa ni ber, ber, mencari orang kata sedang Jadi... mencari orang macam Anwar Ibrahim dia seorang pemimpin okey yang tak semua orang memahami dia dia punya cara-cara orang kata pencaksilatnya tu lain right? jadi saya, eh, saya tengok apa yang apa, apa, ni, eh, apa, 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 apa Sorry, I have to take uh, reflect balik. Um, Anwar Ibrahim, dia berani sejak dia masih muda lagi. Okay. Jadi uh, sekarang ni dari segi mencari kata, kebenaran sebenarnya sebaiknya rakyat Malaysia ni hidup begini dengan apa ni dengan uh, PhD ni. Jadi because kalau kalau kita berpegang kepada kepada apa yang sudah kita uh, tengok biasanya iaitu misalkan dari segi PhD ni cara kita kena lihat bahawa kita jangan terikut-ikut apa yang orang yang buat tetapi kita have to have our own Uh, kata, ways of thinking, because banyak lagi ini, because kita tengok dari apa yang banyak yang telah dijalan yang berubah jadi, dan saya serius percaya saudara Dwi, saudara Dr. Do uh, Santoso lah, lah, PhD. jadi Apa yang Dr. beritahu tadi itu memang betul. Lah. Okay? Jadi, um, jadi uh, jadi kita tengok kepada to the real knowledge atau the real issue. Okey. Benda yang kita tak tidak orang kata ni. Jadi maksudnya itu masa satu tahun, dua tahun, tiga tahun ini, okey memang kita kena boleh meletakkan uh, kata time-time yang telah kita rasa penuh tepat dengan kita punya student, kemudian yang cikgu, yang MSN ni cikgu biasa. Kemudian PhD ni yang, yang nak kita pihak, uh, nak jadikan PhD, eh, doktor. Jadi, all this uh, kata kita kena... You know, uh, Okeylah, saya rasa... Stop shedding, eh? ya. Yeah. Dia oh, ganggu, ni, dia ganggu dekat, dekat line dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, terima kasih tadi, Prof, di atas. Kata-kata. Jadi... Uh, dengan berakhirnya tadi Q&A itu uh, maka berakhirlah uh, event kita pada acara kita pada hari ini. Jadi sebelum berakhir saya saya buatkan kesimpulan sedikitlah maknanya daripada apa yang kita tahu tadi. Uh, maknanya kita di peringkat di UAM ini menyediakan semua kepakaran-kepakaran uh, akademisyen dalam uh, baik dalam bidang akademik dan industri kita juga mempunyai fasiliti yang lengkap dan uh, program kita ini terakreditasi peringkat antarabangsa maknanya di melalui, melalui badan kita MQA maknanya bila MQA makreditasi badan penyetaraan terbenban PT and then all uh, must be in by research mode uh, kita juga apa ni dalam S3 ni ada 5 program yang program-program ini kebanyakannya um, ada subjek saja audit saja audit ini uh, hanya dalam pass or fail saja tidak terlibat dalam CGPA lah and then uh, penggunaan bahasa Inggeris dalam tesis tetapi dalam uh, perbicaraan, apa dalam dalam bicara menggunakan bahasa Melayu dan boleh campur juga dengan bahasa Indonesia and then untuk CV kita boleh provide apa ni uh, sorry untuk co-SV kita boleh menggunakan co-SV daripada luar yang di, tapi mestilah dibawa kepada universiti untuk di diiktiraf lah dan uh, untuk semester RM 5500 5125 itu ringgit bersamaan dengan 15 juta yang 5 juta 5 uh, 1500 untuk 5 juta uh, yang tadi tu untuk semester dan tadi yang yang kedua tu untuk uh, cost of living lah uh, timeline kita 3 tahun dan uh, yang wajib berada di kampus umum adalah selama 6 satu semester iaitu equivalent tu satu bulan uh, sorry uh, equivalent untuk 6 bulan sorry dan untuk penggunaan bahasa Inggeris, ya betul untuk Bahasa Inggeris kita memang uh, ada test bahasa Inggeris, dan itu requirement daripada Malaysia. Dan yang paling murah yang dapat tahu para lecturer tadi melalui British Council. Uh, jadi mungkin uh, ada yang, yang untuk maklumat lanjut boleh uh, layari di website UMAM ya, yeah? www. dan boleh lihat setiap pro dia ada. Jadi saya minta maaf mungkin tidak dapat menjawab secara detail semua soal soalan-soalan dan bisa di email ke email info at umam.edu.my ya, yeah, email umum sendiri jadi uh, itu sudah uh, event uh, acara kita pada hari ini jadi segala kesilapan tutur kata dan apa atau presentasi kami kami mohon um, maaf uh, untuk itu mungkin kelemahan daripada kami jadi kami akhiri dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillah jadi terima kasih sekian